Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Imam Masjid Baitul Iman Kampung Kuta Barat Sabang menghimbau kepada masyarakat, yang pertama, mudik kampung memang penting, tapi lebih penting menjaga kesehatan, terutama dalam situasi pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, apabila ada ngumpul-ngumpul ngopi di warung atau di kafe, mohon kiranya mengindahkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter jarak dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian yang ketiga, apabila ada hal-hal yang penting baru bisa keluar, tapi sebaiknya berada di rumah kecuali ada hal-hal yang sangat penting yang diperlukan di luar. Kemudian yang terakhir, mari sama-sama kita membantu pemerintah untuk kita menangani, minimal menjaga diri, menjaga keluarga, agar pencegahan COVID-19 ini sesuai dengan arahan dan keinginan pemerintah, sehingga masyarakat kita lebih sehat, ya, dan mudah-mudahan Kota Sabang ini terhindar dari penyakit ini, dan mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, selamat semua, dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Mungkin demikian saja himbauan saya, dari terutama untuk masyarakat Kampung Kuta Barat Sabang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.